Halo teman-teman, di video kali ini saya akan review mic USB dari Maono. Seperti ini bentuk mic-nya. Ini tipenya PM461. Ini baru masuk ya. Oke, langsung aja kita unboxing dusnya. Di dalamnya ada apa aja? Ini ya, manual book. Ini mic-nya. Dapat mic clamp. USB 2. Dan stand atau tripod. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Mic mono USB-nya. Ini sekilas hampir mirip atau sama banget sih menurut saya desainnya dengan Maono PM360TR ya, yang mic condenser atau yang bisa langsung ke handphone ya. Tapi yang ini ada gain control di depannya, ada knob gain. Ini bisa ngurangin dan nambahin gain untuk ngaturnya. Terus bawahnya ini port USB ya, USB 2. Desainnya simpel banget, terus bahannya ringan, tapi si build quality-nya ini plastiknya kuat banget. Bukan plastik yang biasa. Kalau untuk grill-nya ini stainless ya. Oke, langsung aja kita cobain kualitas si mic Maono yang USB ini. Nah, teman-teman, ini saya udah menggunakan Maono mic USB ini langsung pakai USB ke laptop ya, masuk ke software Cubase. Kalau untuk software kayak Cubase, terus Pro Tools, Ableton, itu harus pakai ASIO for All dulu ya untuk ngekonekin si mic USB Maono ini. Tapi kalau untuk ke OBS atau untuk Adobe Audition atau Audacity, itu langsung plug and play ya, tanpa install driver. Nah, teman-teman, seperti ini sampel suara dari Maono PM461 ini. Saya akan coba gainnya ya, dari mulai 0, jam angka 12, dan full. Cek, 1, 2, 3, cek. Cek, 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 1, cek, cek, cek. Ini jam 12, cek, 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 digedein lagi. Ini arah jam 3, cek, 1, cek, cek, cek. Ini di full. Cek, 1, cek, 1, 2, 3, cek. Nah, teman-teman, saya akan coba menggunakan instrumen, menggunakan gitar akustik. Oke, teman-teman, sekarang saya akan tes sensitivitas si mic USB Maono ini. Ini gainnya di arah jam 12 ya.
Pertama-tama kita akan coba dekat dulu. Cek 1 2 3 cek. Ini arah 50 sentian. Cek 1 2 3 cek. Lebih jauh lagi. Cek 1 2 3 cek. Samping kiri. Cek 1 cek cek. Samping kanan. Cek 1 2 3 cek. Belakang. Cek 1 2 3 cek. Nah, teman-teman, kita udah coba ya mic Maono PM461 ini. Si harganya di kisaran 400 sampai 500-an, menawarkan fitur mic USB dengan gain control dan high speed USB. Terus si high-nya natural banget ya menurut saya. Jadi tadi nyobain pakai gitar akustik, si high-nya enak banget. Terus untuk sensitivitasnya untuk vokal, si mic Maono ini cukup baik ya. Jadi bisa untuk teman-teman yang pengen bikin konten, itu entah itu gaming, podcast, atau voice over, atau untuk cover musik, bisa banget. Terus simple banget ya, jadi teman-teman tinggal colokin langsung ke USB. Kalau ngetagnya di Audacity atau Adobe Audition, itu plug and play tanpa harus install lagi. Nah, terus untuk di range harga 400 sampai 500-an, banyak banget ya yang menawarkan mic USB di harga segitu. Tapi kelebihan si Maono PM461 ini menurut saya di kualitas si frekuensi high-nya ini natural banget, enak banget, bisa bersaing dengan harga mic yang kisaran segituan. Oke, teman-teman, sekian video review kali ini. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya.